Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. So, hari ini Cik Tan akan bergerak ke Penang. Doakan semoga Cik Tan dan keluarga semoga selamat sampai. Semoga dalam perjalanan kita selamatlah, segala-galanya selamatlah. Dan kita Cik Tan akan buat vlog nanti dekat Penang. Jom kita pergi Penang. Bye. Sekarang kita dah sampai ke Elbina. So hari ni kita sekarang nak sarapan dekat Elbina yang kawasan rehat utara. Okay, so untuk sarapan Cik Tan order roti bakar telur dan Cik Tan order roti Arab cheese. Okay, jom tengok Cik Tan sarapan. So, Cik Tan dah sampai Pulau Pinang. So, kita check in dekat CEO. Okay, kita tengok bilik. Okay, so ni antara bilik yang Cik Tan pilih lah untuk tidur malam ni. So kita akan ambil dua malam lah. So bilik CEO ni yang bestnya, okay, kalau katalah kita jenis yang ada buat kerja kan, so kita boleh buat kerja kat bawah ni. Dan dia ada tempat rehat semua macam, so dia ada tangga, tempat tidur dia dekat atas.
Jadi orang kata relax lah kalau kita ada nak buat apa-apa, nak main laptop malam-malam ke kan. Ha, so view dia, kita boleh tengok ni lah. So view dia ni lah. So jom. Cik Din, ni kat mana? Dekat CEO. CEO ni kat mana? CEO ni bayar lepas Pulau Pinang. So kita... Okay, so kita berada dekat CEO ni, dia dekat, hotel dia berada di Bayan Lepas, Pulau Pinang. So kat sini pun senang kalau kita nak makan, dia CEO ni dekat dengan restoran nasi kayu, restoran kayu nasi kandar. So kalau macam kita nak makan, kita boleh turun. Berhadapan tu ada restoran kayu nasi kandar. So nanti esok mungkin Cik Ta akan pergi makan kat sana. Okay. Okay, sekarang Cik Ta dah sampai ke Pulau Pinang. So, untuk hari ni dengan esok Cik Ta akan stay dekat CEO. So, CEO ni dia berada dekat Bayan Lepas. So, dekat sini kalau untuk makan, tak ada masalah. Sebab nanti kawan-kawan boleh pergi makan dekat luar ni. Tu berhadapan dengan hotel ni, dia ada sebuah restoran lah, iaitu restoran kayu nasi kandar. So bila sampai Pulau Pinang ni, rugi kalau tak cuba nasi kandar. So nanti Cik Ta nak pergi jalan-jalan, mungkin esok lah Cik Ta baru pergi makan. Jom ikut Cik Ta pergi jalan-jalan. Bye kawan-kawan. Siang tadi Cik Ta dah makan banyak sangat. So hari ni, so malam ni lah Cik Ta nak cari makan yang just relax lah. Makan kata simple-simple. So Cik Ta nak pergi mana? Cik Ta nak pergi restoran kayu nasi kandar. Jom ikut Cik Ta pergi restoran kayu nasi kandar. Okay. Okay, malam ni kita pergi kat mesti Bayan Lepas Pulau Pinang kita shopping-shopping sikit, tengok anak pun berminat dengan baju Nesty. Ada kat sana tu, itu ada putih hitam. Tu anak tengah cuba baju yang hitam putih. Tengoklah lepas ni kita pergi makan-makan yang ringan-ringan ke. Tengoklah dari sini. Okay, bye. Jom ikut Cik Ta kita pergi makan.
sikit untuk malam ni. Cik Tan nak makan yang simple-simple. So Cik Tan nak cuba roti tisu. Sebab tadi masa Cik Tan pergi dekat rumah saudara Cik Tan, dia ada suggest kan lah. Cik Tan cuba rasa roti tisu. So hari ni Cik Tan dah dapat roti tisu. Tengok ni betapa besarnya roti tisu.